Si Boyan kesurupan, orang-orang jadi percaya kalau kamu ngeracunin Atun sampai mati. Ih, kok abang malah ngomong gitu sih? Itu Boyannya aja. Ah, dia ini biang keroknya nih. Apaan sih? Ini biang keroknya nih. Apa nih? Nih, biang keroknya ini nih. Emang jahat kenapa aku? Tahu gak? Apa? Kamu tuh nyekik saya semalam, hampir aja saya mati. Mana saya tahu, rasanya gak sadar. Gak nyekik siapa? Ih, kamu sih makannya jangan jahat jadi orang. Wah, kurang aja. Saya itu bukan orang jahat ya. Saya itu orang baik-baik, istri Soleh. Nggak pernah saya gangguin orang lain. Istri Soleha begini, marah-marah mulu. Istri Soleha mah adem, tenang, baik, ya kan? Sembarangan, bener-bener ya mulutnya. Kurang aja. Biar tahu rasa, biar enggak. Udah. Udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Boyan, udah. Cukup, stop semuanya, Rosita. Bu Rati nih. Biang keroknya hampir aja ngebunuh saya, Bu Rati. Berarti dia nih, tahu-tahu nih nabrak saya nih. Astagfirullahaladzim, udah. Boyan, udah gak usah diladenin, kenapa sih? Udah, malu lah. Iya, aja, kasih pelajaran lo. Sampai mulutnya ya. Gue tambah lari tuh, bini. Awas lo, malu-maluin aja. Ngoceh-ngoceh mulu, galak sekali jadi orang. Udah, ayo Boyan, ayo kita pergi aja. Astagfirullahaladzim. Berarti dia tuh, nampel aku. Awas lu ya, lewat gang rumah gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yadi. Mas Yadi udah keluar dari kantor polisi, udah bebas. Iya bang, alhamdulillah saya tidak terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap istri saya itu. Dan tulisan yang ada di bungkus rujak waktu itu memang bukan tulisan saya bang. Tunggu deh, kalau emang Bang Yadi terbukti nggak bersalah, berarti pelakunya masih berkeliaran daerah sini. Ya, mungkin aja bang. Tapi siapapun pelakunya bang, dia dan jahat banget sama istri saya. Apalagi istri saya sedang mengandung anak saya bang. Yang sabar ya bang. Astagfirullahaladzim. Mas Yadi yang tenang ya. Insya Allah kita bakal menemukan siapa pelakunya. Kita bakal bantu kok, oke? Iya. Pokoknya kalau misalnya butuh sesuatu, bilang aja gak usah suka-suka. Makasih ya bang. Masuk, silakan. Ada barang baru. Ada.
harus cari dukun nih. Cari penangkal biar aku gak digangguin sama si arwah si Atom yang rese itu. Rugi besar nih. Kepala aku sakit lagi. Bu, rujak bu, buru sida. Eh, sejak kapan saya suka rujak? Ngapain nawarin saya rujak? Gangguin orang jalan aja. Mana sih ini ojek online-nya? Katanya di sini nih. Mbak Lala. Kenapa mas? Mbak Lala kan kemarin kan pernah nanya tentang kematiannya Mbak Atun. Mengenai keracunan itu mbak. Itu kemarin orangnya beli rujak di sini. Orangnya aneh mbak. Tuh. Maksud abang? Dia itu gak suka beli rujak dan gak pernah suka beli rujak mbak. Tiba-tiba beli rujak, uangnya masih lebih sama saya mbak. Kareza, jangan-jangan mbak itu lagi yang beli rujak terus dia racunin rujak itu dan dikasih ke mbak itu. Kan, kalau gitu Lala mau coba pancing mbak itu. Tadi rujaknya. Mas, yang dibungkus mana? Sini. Kareza, kalau emang bener Lala mau coba pancing dia ya. Mbak, maaf ini rujak mbak. Saya gak pesan rujak. Oh, gak apa-apa kalau gitu buat mbak. Tapi lah, meski kamu nggak ngeliat jelas, kita harus tetap awasin Barusina. Bisa jadi dia pelakunya.